Karena gue kangen tahu gejrot, ya bikin. Gue pakai brown sugar yang udah bubuk, bawang putih 3 biji cukup, bawang merah agak banyak karena tahunya banyak, cabai rawit, garam dikit, sama asam jawa yang udah gue larutin. Yuk, kita ke tahunya. Masukin minyak goreng, itu ada sisa bekas bawang, gak usah protes. Tunggu minyak sampai panas. Dah, tunggu aja. Kelamaan nunggu, yaudah skip aja. Karena di kulkas gak ada tahu yang buat gejrot, yang biasa amang-amang abang-abang jual, gua pakai tahu putih yang gua rebus pakai kunyit, digoreng lagi, direbus lagi, dan sekarang mau digoreng lagi. Gunanya untuk menyusutkan tahunya biar kempes. Ribet banget. Jadi yang di rumahnya ada tahu putih masih bisa dipakai, asal mau ngolah. Dah, cemplungin dah satu-satu. Goreng tahu sampai masanya berkurang. Nih, ada sisa kunyit bekas rebusan. Gak usah dimasukin, tahunya aja. Nah, naik ke atas kan? Bejet-bejet tahunya, sampai airnya keluar semua. Biar mirip tahu gejrot. Ini berat banget sumpah. Di sini tinggal siapin aja bahan-bahan yang mau kita ulek. Gue iris bawang merah biar mudah diulek. Kalau yang lain gak usah diiris, langsung ulek aja. Biar gak kelamaan, percepat aja ya. Uleknya kayak abang-abang depan SD. Gak usah halus-halus.
tahu sebiji, potong 4 biar airnya meresap. Kelar, diaduk-aduk, masukin piring. Makan, Bang. Subscribe kalau suka.